Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wasli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi di suara kita untuk kita sambung perkongsian dan pengajian kita dari buku Amalan Muslim Fil Yawm wal Lailah, Amalan Seseorang Muslim Sehari dan Semalam, ditulis oleh Syekh Tariq bin Saleh yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Dr. Syarif Bejasa. Dan kita dah masuk pada kuliah yang lalu pada bab amalan ketika waktu zuhur, di mana kita telah berkongsi bahawa disunahkan kita solat tak kala masuk waktu zuhur sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebaik-baiknya 4 rakaat sebelum kita menunaikan solat zuhur yang disebut sebagai qabliyah zuhur. Sama ada kita nak solat zuhur secara berjemaah ataupun bersendirian. Ada setengah orang dia salah faham, dia ingatkan qabliyah ni bila nak solat berjemaah sahaja. Kalau semayang seorang di rumah tak perlu qabliyah ataupun tidak ada sunnah qabliyah. Sama saja, berjemaah atau tidak berjemaah itu soal yang lain. Soalnya qabliyah zuhur ada sekurang-kurang 2, sebaik-baiknya 4 rakaat. 2 rakaat pertama itu adalah muakkad. Manakala 2 yang seterusnya itu tidak muakkad. Ya. Niat muakkad ke, tak niat muakkad ke, once kita solat 2 rakaat, muakkad. Kemudian kalau kita solat more than that, tambah lagi 2, maka dia tidak muakkad. Ya, nak niat muakkad ke, tak niat muakkad ke, tidak wajib. Begitu juga selepas zuhur, digalakkan, disunahkan juga kita solat 2 rakaat sekurang-kurangnya dan 4 rakaat sebaik-baiknya. Sama ada kita solat secara berjemaah atau solat bersendirian, zuhur itu sama saja, tetap disunahkan 2 rakaat pertama yang muakkad, 2 rakaat kedua tidak muakkad. Ini disebut sebagai ba'diyah zuhur. Ya, kita niat muakkad ke, tak niat muakkad ke, SRS kita sembahyang 2 muakkad, more than that tambah lagi 2 dia tidak muakkad. Ya? Niat tu tidak wajib. Dan waktunya bila masuk waktu zuhur adalah qabliyah itu. Bila kita dah solat fardu zuhur maka sudah tidak ada qabliyah lagi. Ya. Sorry. Silap. Qabliyah zuhur bermula sejak masuk waktu zuhur sampai habis waktu zuhur. Sebaik-baiknya sebelum kita solat fardu zuhur. Itu waktu dia yang asal. Tapi boleh dilaksanakan after zuhur, walaupun kita tidak niat qada, kerana masih di dalam waktunya. Jadi waktu qabliyah zuhur ni dia panjang. Daripada masuk waktu zuhur sampai asal ni lah. Ya? Sebaik-baiknya kita buat before kita solat fardu zuhur. Ya. Dan boleh juga kita sembahyang selepas fardu zuhur. Tapi tidak afdal lah. Ala kulihat nak cerita waktu dia panjang. Tidak habis waktu solat qabliyah zuhur dengan solat fardu zuhur. Ya, itu yang standard dalam mazhab Syafi'i dan mungkin ada lagi dan sebagai mazhab-mazhab yang lain. Tapi ada khilaf lah isu ini. Ya. Tapi kalau nak semayang fardu zuhur, that is fine. Cuma sebaik-baiknya waktu yang asal dia before kita semayang fardu zuhur. Sebab itu nama dia qabliyah zuhur. Qabliyah, qabliyah ni makna sebelum, sebelum zuhur. Ya.
Ulama sepakat sebelum fardu zuhur kita disunahkan solat, depa tidak sepakat selepas waktu zuhur kita sunat lagi ke tidak. Ya. Sebab kata boleh kalau kita qada. Sebelum tu kita tak dan, maka lepas tu kita solatlah. Niat qada. Aku solat qabla zuhur qada. Tapi sebagian yang lain kata tidak perlu qada kerana masih dalam waktunya. Waktu dia panjang ya. Nah, itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Adapun ba'da zuhur, mestilah setelah kita menunaikan fardu zuhur sampai habis waktu zuhur. Dia tak boleh kita nak sembahyang ba'da zuhur sebelum kita solat fardu zuhur. Ya, dia tak sama macam qabliyah tadi. Qabliyah dia agak fleksibel. Waktunya panjang, tapi ba'da ni dia pendek sikitlah sebab kita kena sembahyang zuhur dulu. After that baru datang ba'da zuhur. Ya, ba'diyah tak boleh sembahyang sebelum. Ya, qabliyah boleh sembahyang selepas. Itu dia punya beza ya. Baik, dan of course lah itu termasuk dalam solat sunat yang rawatib. Ya, yang kita selalu solat batang kita telah maklum, di samping solat zuhur ada rawatib-rawatib yang lain ya. Ia tertanduk kepada 12 rakaat yang muakkad. Kalau siapa yang tidak muakkad lebih lagi ya, tapi kalau betul-betul muakkad yang mengeringi solat fardu hanya 12 sahaja. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Itu 10. Ya. Kalau 12 sebelum zuhur, 4 muakkad. Jadi saya kata tadi zuhur 2 muakkad, 2 tak muakkad kan? Qabliyah sebenarnya ada khilaf. Sebagai ulama kata sebelum zuhur keempat-empatnya adalah muakkad. Ya. Selepas zuhur baru 2. Dia ada tak sepakat di situ. Ha, kerana ada riwayat Nabi solat 10. Itulah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Sunan Abi Daud, dan ada riwayat yang lain 12. Seperti hadis Ummu Habibah juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dan mungkin ada riwayat-riwayat yang lain. Ha, jadi bilangan tu dia tak sepakatlah ya. Ala kulihal, rakaatnya tetap 4. Tak boleh more than that. Ya. Before zuhur, 4 saja. That means, tuan-tuan dah semayang 4 rakaat qabliyah zuhur. Ha, lepas tu, sementara nak semayang qabliyah zuhur, imam belum lagi solat zuhur. Pasal muazzin belum iqamah lagi, tuan-tuan boleh isi dengan zikir atau seumpamanya. Jadi, tak perlu solat lagi. Baik. Takkan ada nak tanya satu sebelum kita pergi kepada yang lain. Bacaan, tidak ada bacaan yang khusus untuk solat zuhur, qabliyah atau ba'diyah. There is no any specific recitings. Kau ada dalam hadis ataupun dalam buku-buku fiqh. Tidak didapatilah kesunahan membaca apa-apa surah secara khusus. No specific reciting. Ya. Dan begitu juga dengan solat-solat sunat rawatib yang lain. Muakkad ke, tak muakkad ke, no specific reciting. Mana tidak ada bacaan yang khusus. Tak adalah kata sebelum zuhur, sunat baca qul ya ayyuhal kafirun. Lepas zuhur, sunat baca tabat yada. Kalau kata sunat baca tu, tanya dia ada dalil tak? Oh, ustaz tak payah tanya. Ustaz pula. Awak tak payah tanya dalil, saya ustaz. Mestilah tanya dalil, dah awak kata sunat kan? Apa yang diluahkan oleh syarak, kita biarkan di atas keluasannya. Apa yang ditetapkan oleh syarak, kita ambil ketetapan itu. Apa yang tak distandardkan oleh syarak, kita jangan standardkan. Jangan nak pandai-pandai. Ada kitab ni ustaz. Kitab mana? Kitab fiqh yang betul kita tidak dapati. Mungkin adalah setengah buku-buku individu yang menyarankan sedemikian. Tapi dalam fiqh tidak ada. Kalau Nabi tak standard kan, kita siapa nak standard kan? Kita pandai lebih daripada Nabi ke? Jadi tak ada solat-solat seumpama ini. Yang ada hanya qabliyah subuh.
Terus Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama. Rakaat kedua Nabi membaca Qul huwallahu ahad. Sebab tu sebelum qiblat subuh, sebab tu qiblat subuh sunat kita baca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu in specific. Tapi harus untuk kita baca surah-surah yang lain. Betul tak? Kebiasaannya surah kita after azan subuh muazzin lambat nak qomat. Ya. Kita bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, mungkin kita boleh tambah surah-surah yang lain. Ya. Rakaat kedua bacalah Qul Allah, mungkin di samping surah-surah yang lain. Ataupun kita nak baca surah yang lebih panjang, that is fine. Dalam isu ni dia luas. Ya. Tapi bacaan yang disunahkan oleh para ulama based kepada amalan Rasul adalah surah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallah. Tapi tak tertentu kepada kedua-dua surah itu sahaja. Ya. Sebab itu kesemua rawatib ba'diyah qabliyah ni tak tertentu pada Zuhur tadi. Semua. Qabliyah Asar, qabliyah dan ba'diyah Maghrib, qabliyah dan ba'diyah Isyak. Semua sepakat para ulama dibaca dengan sir. Ya. Kalau tak sepakat pun majoriti, mana baca dengan sir. Pasal apa sahabat tak tahu apa yang Nabi baca? Sebab Nabi baca sir. Nabi baca perlahan. Sir-sir ni makna rahsia. Ya, sebab tu sahabat tak tahu. Dan Nabi pun tidak beritahu apa-apa. Ya. Sir kan? Sir ni makna rahsia. Kalau Nabi baca, orang lain dengar, dia tak panggil sir. Dia panggil jahat. Ya. Kita semain sunat di surau. Tapi orang sebelah dengar kita baca, itu bukan sir. Itu jahat. Jahat, orang tak boleh dengar. Kita seorang je dengar. Kalau dia dengar sosek-sosek-sosek tu okey-okey lah. Tapi kalau dia dengar one by one, itu bukan sir. Sir-sir ni mana secret? Mana ada secret lagi? Aku tahu apa yang kau baca. Oh, rakaat pertama tadi lepas Fatihah kau baca kuliah kan? Kuliah kan? Tak ada sir lah. Perkataan tu sendiri mana secret. Nobody knows apa yang awak baca. Tapi sebelum subuh Nabi baca, sahabat dengar. That means Nabi baca jahat. Tak adalah Nabi jahat seumpama Nabi jadi imam. Tu standard jahat dia lain. Standard jahat semayang seorang ni dia lain. Dia di antara kuat dan perlahan. Tapi masih didengari oleh orang lain. Lagi mana kita tidak mengganggu dia lah. Jadi sebelum subuh sahabat dengar Nabi baca rekat pertama hak ni, rekat kedua hak ni. Ya? Jadi jahat. Batul Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' menyatakan bahawa sembahyang-sembahyang yang rawatib yang lain afdal kita sir. Adapun sebelum daripada subuh sebagian ulama kata afdal kita jahatkan, sebagian lagi kata afdal kita sir. Tapi majoriti ulama kata sir lah kau. Sekali-sekala baca jahat. Sebab Nabi tidaklah menjahatkan all the times. Ya. Nabi sembahyang subuh all the times. Kau boleh subuh ni Nabi tak pernah tinggal. Baik ketika bermukim, baik ketika bermusafir. Begitu juga dengan qiyamul lail. Ya. Adapun qabliyah dan ba'diyah yang lain Nabi tinggalkan bila Nabi bermusafir. Mungkin bahawa memang Nabi sembahyang all the time lah. Hatta Nabi terlepas subuh 3 atau 4 kali mengikut alimat Ibn Arabi dalam tafsirnya based kepada hadis-hadis yang sama. Sebelum Nabi nak sembahyang subuh, walaupun dah pukul 7.30 dah pukul 8, Nabi masih sembahyang qabliyah subuh. Nabi tak tinggal sama ada Nabi sembahyang pada waktunya atau Nabi sembahyang di luar waktunya. Nabi ketika bermusafir ada 3 or 4 times dia miss subuh. Bangun-bangun matahari dah terlajak, sahabat pun dah tak sedar kan. Ha, sebab musafir ni kan banyak masalah dan sebahagian besar daripada musafir Nabi adalah musafir kerana peperangan. Of course lah, dengan penatnya, dengan sibuknya, dengan pening kepala nak manage dan atur tenteranya. Ya, dia sibuk entah. Dan Sahih Bukhari, kalau kita lihat Umar Al-Khattab pernah dia susun tentera masa solat. Allahu Akbar, tengah semayang dia susun. Oh ni duduk sini, oh ni duduk sini, oh ni duduk sini. Oh tengah semayang. Inni la ujah hizul jaysh wa ana fis salat.
Aku pernah menyusun tenteraku ketika aku sedang solat. Tak tahulah solat fardu ke, solat sunat ke, tak tahu. Tapi dia susun tentera masa tengah solat. Pasal peperangan. Sekarang tak ada masa lah. Kita yang tak berperang pun tak ada masa. Asyik tak cukup je manjang masa ni. Kalau berperang, lebih-lebih lagi lah. Ya tak? Ya. Jadi Nabi semayang, Nabi solat qabliyah subuh all the times. Tapi surah yang dinukilkan hanya Qul ya ayyuhal kafirun aku wallah. Takkan Nabi 10-20 tahun duk baca waktu je kot. Kan? Jadi bila Nabi baca jahat, sahabat dengar. Bila Nabi tidak baca jahat, sahabat tidak mendengar. Jadi kita boleh baca most of the times baca sir, once a while kita baca jahat. Itu yang dipilih oleh majoriti para ulama dan juga dipilih oleh An-Nawawi dalam buku beliau. Ya. Baca sir belakang. Subuh ni kita bagi kuat sikit. Ya. Bukanlah kuat sampai orang boleh dengar. Betul-betul. Maknanya dia tak sama sikit lah dengan waktu-waktu yang lain. Sekali-sekala. Ya. Tapi kalau rawatik-rawatik yang lain, bila kita baca jahat, maka dia makruh. Tuan-tuan semayang qabliyah zuhur. Saya pun semayang qabliyah zuhur. Tuan-tuan takkan dengar saya baca. Sebab saya baca betul-betul sir. Tuan-tuan perhati ke tuan-tuan semayang sebelah saya kan. Tuan-tuan dengar saya baca. Saya rasa tuan-tuan takkan dengar. Ya. Kalau dengarnya gitu je. Saya semayang betul-betul sir. Macam mana Ustaz? Macam tu lah. Ya. Of course kalau saya semayang qabliyah atau ba'diyah, saya semayang sana, tuan-tuan semayang sini. Lagi tuan-tuan takkan dengar. Tapi saya selalu dengar tuan-tuan baca. Bila tuan-tuan solat bersendirian, termasuk berjemaah sekali. Kadang-kadang saya boleh dengar sebiji-sebiji tuan-tuan yang baca. Jadi tuan-tuan baca jahat. Makruh. Ya. Tak dapat pahala membaca Quran seumpama sepatutnya. Ya. Ada ustaz kata kalau kita baca orang sebelah dengar, sir lagi. Harus. Kalau orang yang kedua dengar, makruh. Yang ketiga dengar baru haram. Saya tak tahulah dia ambil guideline kat mana. Ya. Tak tahulah itu ke tidak. Sir maknanya rahsia. Kita hanya baca, kita baca hanya kita yang tahu. Orang sebelah menyebelah, maybe dia dengar sosek-sosek, tapi dia tak boleh dengar one by one, sebiji-sebiji. Bila dengar sebiji-sebiji, maka itu bukan sir lagi, itu jahat. Ya. Seumpama kata Imam Syafi'i rahimahullah yang banyak dinukilkan dalam buku-buku fiqh termasuk Abdul Aziz Malibari dalam bukunya Fathul Ma'in, antara one of the best mazhab Syafi'i punya buku yang express ya. Nusantara ni Abdul Aziz Malibari kita talk lah, famous lah. Ya. Syafi'i kata la tajhar hatta tusmi' ghayraka wa la tukhafit hatta la tusmi' nafsaka. Ha, itu standard Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Sisir ni ialah kamu tak boleh mendengar orang lain, tapi jangan sampai diri kamu tidak dengar. Ha, jadi buatlah macam mana pun. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' tusmi' nafsaka wala yushtarat haqiqatul qira'ah. Dah kamu mendengarkan dirimu akan bacaan itu, tapi tidak semestinya bacaan yang haqiqah al-qira'ah, bacaan yang betul-betul. Maksudnya tak ada lah kita baca seketui-seketui sampai orang sebelah menyebelah dengar. Ha, itu standard imam-imam kita lah. Ha, saya tak tahu lah kalau ada standard yang lain. Baik. Ha, jadi itu bersabit dengan sembahyang. Bacaan tak ada yang standard ya. Jadi tak perlu. Tuan-tuan open, terbuka nak baca apa-apa surah saja. Ha, ikut hafalan tuan-tuan. Ha. Baik, kemudian kita nak masuk pada malam ini. Oh, 20 minit. Sekejap lagi nak isyak lah. Ha, lagi satu, afdal di rumah lah. Itu tuan-tuan tahu. Yang saya mampu sebut pada waktu yang lalu. Solat sunat rawatib ba'diyah qabliyah ni afdal di rumah. Ya, tapi once a while, ataupun jika ada
usaha-usaha tertentu harus untuk kita solat di masjid atau surau atau tempat-tempat yang lain. Ya. Tapi hak betul-betul apa di rumah. Ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib tapi dia dhaif. Perbandingan antara solat sunat di rumah dengan solat sunat di masjid seumpama solat fardu berjemaah dan bersendirian. Jadi we miss a lot. Kita rugi banyak kalau semain di masjid dan surau sebenarnya. Ya. Ala kulli hal, kadang-kadang ialah kalau masuk waktu kita nak semain di rumah, kadang tak sempat. Semain sempat aje. Biasa surau kita semain lambat, mana tempat pun. Kalau masjid cepat. Ya. Kalau rumah kita betul-betul berdekatan dengan masjid atas surau lah, ya. Nah, tengoklah macam mana. Kadang-kadang our own preparation, kita sendiri tak bersedia. Tengah azan baru masuk anda. Memanglah tak dan. Masa tu lah nak berak lah, nak itu, nak ini. Ya tak? Ha, cuba kalau masuk azan. Masuk waktu tu, Allah, 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 Allah Akbar. Habis azan, tonton semua sunat tu. Eh, dan je. Ya, kan? Tapi biasalah manusia. Macam-macam hal. Ya? Tapi that is okay. Ala kulli hal afdal di rumah. Kerana pertama Rasulullah SAW sembahyang di rumah. Ya. Bahkan ada sebagian sahabat semai di masjid, Nabi tegur. Nabi kata, fa'innaha min solatil buyut. Sembayang-sembayang ini, yakni sembayang Qobliyah Ba'diyah ini adalah sembayang-sembayang rumah. It is prayers of the house, kata Nabi. Ini sembayang di rumah. Dalam hadis Zaid bin Sabit yang diriwayatkan Sunan Abi Daud, solu fi buyutikum fa'innahu. Macam mana hadis itu? Nabi kata, solatlah di rumahmu kerana seabdul-abdul solat seseorang itu di rumahnya melainkan solat fardu. Sallu fi buyutikum fa inna afdal solatil mar'i fi baitihi afdal siwal maktubah. Solatlah di rumahmu kerana seabdul-abdul solat ialah solat di rumahmu melainkan solat-solat yang fardu. Fardu saja sunat di sini, main sunat orang lain-lain semua sunat di rumah. Lebih-lebih lagi rawatib qabliyah ba'diyah. Top dia ba'diyah qabliyah lah. Pak lain tu hajat ke apa-apa lah dia kat rumah. Mereka kalau solat sunat macam solat wudu, kita ambil wudu kat surau, ha, semain kat sini, takkan nak lagi balik main rumah pun. Ha, tengoklah keperluan dan kemaslahatan macam mana. Ya. Solat sunat tiatu masjid, of course lah di masjid, nama pun tiatu masjid. Takkan nak solat sunat ke masjid di rumah kot. Ya. Tapi secara amnya begitu. Dan yang paling penting, siapa yang banyak solat di rumahnya, dia akan membawa keberkatan ke dalam rumahnya. Karena Nabi sebutlah hadis Abi Hurairah dalam Sunan At-Tirmizi rahimahullah, kata baginda, "Idza salla ahadukum fi masjidihi fal yaj'al fi salatihi fi bait sirih." Idza shalla ahadukum fi masjidihi falyaj'al nasibahu min salatihi fi baitihi fa inna Allah ja'al li baitihi khaira. Ya. Setelah kamu solat di masjidmu, maka kamu solatlah pula sebahagian daripada solatmu di rumahmu. Tak adalah kita nak semai sunat di rumah belaka, mana ada portion untuk kita solat di rumah. Kerana Nabi kata Allah Taala akan menjadikan kebaikan yang banyak di dalam rumah. Rumah kita jadi baik, rumah kita ada berkat, rumah kita jadi aman. Ya. Ada orang kata rumah saya ni panas ustaz. Panggil ustaz. Gini air. Nah, sejuk rumah tu. Rumah kita tak semayang, kita tak baca Quran dalam rumah. Entah, ya? Macam mana? Saya mula-mula pergi Sungai Buloh dulu. Yalah. Orang suruh saya pergi rumah. Buat apa? Oh, saya bawa naik rumah baru ni ustaz, pergi baca Yasin, kerja-kerja sikit. Ha, panggil ustaz lain. Ha, saya tak buat kerja-kerja sampai itu. Ha, buat apa? Minta baca sendiri lah Quran dalam rumah. Rumah disuruh baca Quran. Bukan disuruh air, bukan disuruh rejis air Quran. Ha? Oh, Islam suruh lain, yang kita buat lain. Ha? Oh, bid'ah ustaz haram. Bukan isu bid'ah atau haram. Isu dia tak perlu. Syariah tak ajar begitu. Ya?
hanya kita kata beli kenderaan lah. Islam aja nak naik kenderaan, baca zikir, baca doa, and then tawakkal tu Allah. Kita duk ambil air, duk renyi-renyi. Buat apa? Kan? Jadi, tak ada bezalah dengan sebagai agama lain yang mereka bila beli kenderaan, dia rujuk sami, dia renyi air, renyi air, renyi air. Beza ustaz, mereka tak baca, mereka baca lain, kita baca Quran. Nak buat apa renyi-renyi macam tu? Ya. Dulu-dulu memang orang suka buat. Member saya beli motor, buat semai hajat, renyi, renyi air. Aksiden tu terkali kat motor dia, tak selamat pun. Ya. Tak boleh. Ya. Isyak tu. Ha, jadi nak cerita di rumah kita semain juga ya. Tapi kalau kita ada masalah tertentu semainlah di masjid surau ya. Tidak makruh insya-Allah, cuma kurang afdal. Ya. Baik. Kemudian solat asar. Kita juga digalakkan solat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Kerana ia dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. So apa diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah daripada Ali bin Abi Talib dengan sanad hadis yang hasan, kata si pengarang ya. Kana Nabi yusalli arba'an qabla al-'asri yafsil bainahunna bitaslim. Ya, dalam teks ni dia tak buat mari matan yang asal, dia terjemahkan saja. Banyak buku-buku agama ni hadis kadang-kadang dia buat mari matan teks, kadang-kadang dia tak buat mari teks. That's okay. Nah, tapi Quran tak boleh. Quran kita tak boleh terjemahkan, tak boleh kita pindah-pindahkan. Of course lah kita tak boleh riwayatkan melainkan dengan lafaznya sekali. Sebab tu kalau kita lihat buku agama, biasa Quran dia ada teks. Quran kan? Baru terjemah, baru tafsir. Tapi kalau hadis biasanya ada dia buat mari teks, ada yang tak buat mari teks. Buku ni separuh hadis dia buat mari teks, separuh tak ada teks. Ini cetakan lama, cetakan baru lagi teruk. Lagi banyak dibuang tiap-tiap hadis. Ada satu surau dia beli, dia tunjuk kat saya, ustaz banyak hadis tak ada ustaz. Lagi nipis pada buku ni. Ini buku ni tebal juga. Kat 300 muka surat, buku tu lagi nipis. Ya, mungkin dia nak jimatkan kos cetakan ya, printing kos. Ya. Tapi sebaik-baiknya adalah hadis itu. Tapi kalau tidak ada hadis pun tak apa. Cuma ustaz ni nak kena carilah matanya asalnya. Tapi kalau Quran tak boleh. Kerana Quran come from Allah. Terjemahan come from you. Come from us. Same goes to translation. Same goes to interpretation. Tafsir pun sama. Ya? Tafsir come from, Quran come from Allah. Tafsir come from you maybe. Kalau tafsir from Rasulullah, that is okay. Tapi kalau tafsir, kadang-kadang didatang daripada tabi'in, sahabat Nabi, ulama tafsir itu sendiri. Ya? Dia boleh berbeza di sana sini. Terjemah pun saya confirm tidak akan sama. Tuan-tuan ambil satu ayat Quran, tuan-tuan suruh saya terjemah. Tuan-tuan suruh pula ustaz lain terjemah. Dia takkan sama. Pasal bahasa yang baru kan, terjemah. Lagi satu, Quran ni tuan-tuan. Dan tabiat bahasa Arab tu sendiri, nature of the language. Tuan-tuan terjemah bahasa apa pun, dia tak boleh menunaikan 100% maksud perkataan itu. Banyak dalam Quran, bila terjemah ke bahasa Melayu, dia miss banyak. Dia sudut maksud yang sebenar. Inna, innama, dua-dua dia terjemah sesungguhnya, sesungguhnya. Sedangkan inna dengan innama, fi dilalatil lughah, in the meaning of the language, dia tak sama-sama sekali. Inna, emphasis, sesungguhnya. Kalau innama, dia Greek emphasis, focus, emphasis. Emphasis yang berfokus, berpusat. Dia mengisbatkan perkara itu dan menafikan hal yang lain. Dia ada banyak ni ya, tapi kita tak macam kita agama lain. Agama lain tak apa. Tuan-tuan boleh dapatkan versi Bible, especially nowadays, hari ini dengan bahasa-bahasa yang lain. Of course lah hari ini banyak guna bahasa Inggeris.
Bible asal bahasa Inggeris ke? Tak. Bible asal bahasa Kipti. Tapi dia okey. Kan? Dah lah banyak Bible. Tapi Arab, Quran tak boleh. Ya? Dan of course lah tujuan dia kerana nak menjaga kesucian Al-Quran tu sendiri. Ya? Penulisan memang tak boleh. Tapi kalau ustaz sepatutnya dia baca Al-Quran dulu, baru dia terjemah atau dia tafsir. Tapi ustaz tak. Bukan ingat semua ayat Quran pun. Bolehlah baca maksud sahaja. Tapi sebaik-baiknya kena ada ayat Quran. Tapi penulisan tak ada toleran. Mesti ada teks. After that baru ada terjemahan atau tafsir. Kita dulu belajar subjek translation one semester. Memang kita belajar the principle of translation, kaedah-kaedah dan prinsip bagaimana untuk menterjemahkan teks-teks agama. Of course lah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya boleh jadi translator. Ya. Atau sikit sebanyak kita tahulah prinsip-prinsipnya. Hadis ini tak mari teks yang asal ya. Tapi maksudnya kerana Nabi usalli arba'an qabla al-asri yasin bainahu Nabi taslim. Alal malaikatil muqarrabin wa man yalihi minal mu'minin. Ya, akamaka. Nah, hadis ini Tirmizi kata hadis hasan sanadnya. Maksudnya sanad dia tu list of the narrators, senarai periwayat dia tu bagus-baguslah, mencukupi syarat. Kalau top syarat dia fulfill, dia sahih. Kalau ada kurang sikit macam hafazan perawi tu lemah, dia jatuh hasan. Tapi masih dalam konteks nas yang dijadikan hujah, of course lah sandaran kepada hukum. Lain pada tu seumpama yang dhaif lah dengan macam-macam jenis dhaif tu tak boleh lah ya. Ini sanad hadis ya. Jangan keliru pula pasal ni macam-macam gusi sanad. Ada sanad serban, ada sanad ridak, siwak pun ada sanad. Ya. Maka sanad yang betul-betul dalam agama hanya sanad hadis saja, sanad lain tidak ada. Itu tokoh tambah orang terkemudian ataupun tradisi golongan-golongan tertentu. Tapi dalam agama tidak ada. Sanad tu pasal nak tahu hadisnya sahih ke dhaif ke. Serban ada serban yang sahih. Ada serban yang dhaif macam tu. Ataupun siwak yang sahih, siwak yang dhaif. Mana ada. Kau pakailah serban macam mana pun. Ia tetap tradisi orang Arab. Tapi kalau kita baca kerana sorry, kalau kita pakai kerana nak tiru Nabi lah. Ulama kata insya-Allah dapat apa ada. Tapi kategori dia duduk dalam sunnah adat, dia panggil sunnah jibiliyah. Pakai serban, pakai kopiah, ya. Pakai jubah. Tak berpahala dengan semata-mata pakai. Nabi pakai pasal orang Arab. Lepas tu dia punya kategori tu lain. Ya. Bau-bau ni, international sheikh punya turun di Sungai Buloh. Ada ijazah tertinggi baca Quran. Saya kuliah situ dah 3-4 tahun. Ada je semua tapi masjid kan ramai lah sikit. Tapi malam tu penuh masjid, full house. Macam nak pecah masjid. Pasal apa? Pasal pergi Sheikh tu tak famous pun. Ramai orang tak kenal pun. Sheikh Qurayim Rajib. Tentu kenal. Kenal ni? Qurayim Rajib. Haji tak kenal. Kita ustaz kita kenal lah. Tapi orang awam tak kenal beliau. Tapi sebab dekat poster tu ambil ijazah baca Fatihah. Pakat mari berapa? Pasal nak ambil ijazah baca Fatihah ni. Ijazah dia tu ijazah sanad tertinggi dunia. Sampai ke Nabi kot. Kalau tuan-tuan belajar Quran dengan saya, tak tahu sampai ke Nabi ke tidak. Contohnya, ni kumpul sampai ke Nabi ni. Semua datang. Dia pun bagi talk sikit. So, dia bercakap orang terjemah. Dia bercakap orang terjemah kan. Ujung-ujung dia bagi ijazah Fatihah lah. Dia baca Fatihah, part by part, one by one. Kemudian ujung tu dia kata ajastukum bi isnadi hazihi qiraah, aku ijazahkan sanadku kepada kamu akan baca Al-Fatihah ini. Jadi hok mari malam tu semua ada sanad. Saya malam tu dapat sanad juga. Ya. Baca Quran ni tak perlu sanad-sanad sampai macam tu. Baca Quran make sure dia betul. Hang ada sanad pun kalau hang baca tak betul, sah semayang. Tak sah juga. Soh semayang, sorry, soh bacaan ni bukan ada sanad. Soh bacaan ni
SLS kita memenuhi syarat-syarat bacaan. Al-harakat, as-sakanat, al-waqafat, al-madad, as-syaddad, al-makharij. 6 tu belajar waktu berhenti. Ha, lepas baca waktu, alhamdulillah. Ya. Tu gua awak saya ke, haji ke, budak umur 6 tahun ke, tak ada halnya. Tak tunggu nanti syekh international level. Ya. Tapi pasal sanak tu, baga tu, tak ada. Agama yang asal ialah sanak hadis saja. Kerana nak menentukan satu standard atau status hadis. Ya. Ada orang tanya satu orang ustaz. Ustaz, ustaz belajar agama, sanak ustaz siapa? Guru saya lah. Ialah siapa? Guru pada guru ustaz siapa? Guru pada guru ustaz siapa? Sampai kepada kalau pengarang kitab. Pengarang kitab lah. Kita tak laki buku dia. Kalau macam semayang ke apa semua zikir Rasulullah. Oh, kalau macam tu, tuan-tuan, ilmu saya pun tak valid. Tuan-tuan tak boleh belajar dengan saya. Pasal saya tak ingat guru saya. Saya sekolah rendah, guru saya 100. Sekolah menengah agama, guru saya almost 100. Saya di universiti lebih more than 100. Jadi, saya dah ada 300 orang guru. Ingat saya boleh ingat belaka. Lepas tu, kalau saya nak jaga sanak saya, daripada guru saya 300 orang tu, on top of dan 100 orang pula, 300 orang pula. Jadi kalau nak sampai kepada Rasulullah 14 generasi, 1400 tahun, 300 tadi dengan 14 berapa? Bawa 1500 orang. Jadi saya pun tak valid lah. Ha? Ada seorang budak buta di pondok Sungai Durian, pernah masuk program television, baca Quran ni, TikTok mata buta. Memanglah di pondok Sungai Durian, Dr. Abu Basit tu ada pengajian Quran dan seumpamanya. Tapi bila ditanya, macam mana awak boleh baca Quran pandai ni? Macam terlalu, macam belajar ni lah. Macam orang ada kelulusan ni. Dia kata, saya belajar dengan mendengar bacaan Quran di YouTube saja. Dia baca lebih pandai daripada saya dan lebih pandai daripada antum semua. Silap-silap lebih pandai daripada orang duduk tilawah-tilawah. Guru ni hanya satu mekanisme belajar, tak laki lah. Tapi ada mekanisme-mekanisme yang lain. Kita boleh belajar dengan mendengar, dengan menonton, macam hari ni tonton YouTube. Boleh belajar dengan membaca. Kalau kita belajar hanya dengan satu type saja, satu mekanisme saja, kita dah sempit kan. Lagi satu, guru kita bukan tahu semua benda. Ya? Kita menghakkan apa yang tidak dihakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dalam agama. Kita belajar dengan pelbagai mekanisme yang ada. Ya? Of course lah, guru lah salah satu daripadanya. Dan tak ada syarat lah kita ingat guru-guru kita. Orang Arab maybe tradisi mereka, mereka hafal untuk nenek moyang mereka. Mereka hafal guru-guru mereka. Satu generation to another. Itu tradisi mereka memang begitu. Tradisi kita tidak. Ya? Jadi dia tak ada apa-apa kepentingan. Tapi kalau sanad hadis ada kepentingannya. Nak memastikan standard atau status hadis. Ya? Di mana hadis yang sahih, kata Ali bin Abi Talib, Nabi semayang 4 rakaat sebelum asar. Dan Nabi memisahkannya dengan satu salam. Dan bila Nabi salam, Nabi salam ke atas malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang berada di sebelah menyebelahnya di kalangan orang yang beriman. Sebab tu boleh kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita niat bagi salam kat malaikat dengar orang-orang yang duduk di kanan kita. Niat macam mana Ustaz? Aku bagi salam kepada tak payah. Mana kita bagi salam tu kita kosak. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam kita bagi salam kat rumah orang. Tuan-tuan bagi salam kat rumah orang. Assalamualaikum. Sambil bagi salam tu niatlah hati macam mana? Kita memang bagi salam kat dia dah kan? Macam tu dalam semayang pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam kat dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam kat dia. Jadi dapat pahala. Seumpama ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ada fadilatnya di mana Nabi kata dalam hadis yang lain, Ibnu Umar, Sunan Abi Daud, siapa-siapa yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat, Allah Ta'ala merahmatinya. Masalla qabla al-asri arba'an rahimallahu imra'an salla qabla al-asri arba'an. Siapa-siapa sembahyang 4 rakaat sebelum asar maksimal lah, sekurang-kurangnya 2 rakaat, maka Allah Ta'ala merahmatinya. Ya. Tapi kenapa dia tak jadi muakkad? Ada riwayat Nabi solat,
ada riwayat fadilat, fadilat kelebihan, dapat rahmat Allah. Eh, benda besar tu. Eh, takkan buat isyak kot. Buat isyak. Komat. Oh, lepas tarah dah ni. Anak berhenti ni eh. Kenapa tak jadi muakkad? Kerana panduan yang diletakkan oleh para ulama kita, muakkad tidak muakkad bukan dengan sebab fadilat, bukan dengan sebab Nabi buat, tapi dengan sebab dibuat oleh Nabi secara berterusan dan sahih. 12 rakaat atau 10 rakaat hak rawatib, kau boleh apa dia hak muakkad tadi yang saya sebut, 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Waktu secara sahih dirutinkan oleh Rasulullah without fail. Seumpama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, sunah-sunah muakkad ni adalah ma wazaba alaihi Rasulullah, apa-apa yang dirutinkan oleh Nabi, dilazimkan oleh Nabi, diteruskan oleh Nabi tanpa dia tak buatlah, mana dia buat semua kan. Wa illam takun fihi fadilah, walaupun tidak ada fadilah. Ada fadilah sama mana pun, kalau Nabi tidak merutinkannya, maka dia tidak jadi muakkad. Of course lah kalau Nabi sekadar buat. Tadi ada Nabi buat, tapi tak ada riwayat Nabi merutinkannya. Kalau waktu tadi ada riwayat di mana sahabat mengatakan bahawa Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ha, jadi itulah perbezaannya. Ala kulli hal, muakkad tak muakkad pun, dia istilah yang baru. Istilah yang baru. Zaman salafus soleh dulu, dia tak ada muakkad tak muakkad ni. Apa-apa sahabat lihat Nabi solat, dia akan solat. Ha, cuma ulama nak bagi ada beza. Ha, dan supaya kita selaku orang yang terkemudian ni, yang banyak kerja, yang sibuk, yang tak boleh semayang 100%. Boleh sembang belakang, sembang sunnah, ada satu hari satu malam. Tak boleh lah. Ha, jadi sekarang kita ada prioriti untuk kita semayang. Mungkin kita tak boleh buat belakang, kau boleh ba'diyah ni. Tapi jangan kita buat tidak muakkad, kita tinggal muakkad pula. Jadi dahulukan apa yang dirutin dan dilazimi oleh Nabi. After that kita buatlah yang lain. Boleh? Ya. InsyaAllah Taala. Ada soalan?